Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Amalia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana cara menghidupkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam diri kalian di masa milenial. Melalui lembaga pendidikan baik itu secara formal maupun non-formal. Setiap pelajar diberikan pendidikan karakter, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi, di mana guru memiliki peran aktif dalam memberi bimbingan dan perubahan karakter anak yang lebih baik. Pendidikan merupakan cara yang paling efektif karena pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang dapat mempertahankan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, menghapus dan memblokir segala situs-situs yang berdampak buruk terhadap generasi, dan melalui keluarga, keluarga mampu mendidik anak dalam bersikap maupun bertutur kata dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.